Klikers, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Jumat pagi kembali melakukan sosialisasi dengan menemui masyarakat di Ulai Karengkopi Medan. Dalam dialognya, Edi Rahmayadi berjanji akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara untuk menunjang perekonomian masyarakat. Yang pastinya prioritas tadi adalah infrastruktur secara fisik, adalah rute-rute jalan yang membuat kita ini tidak celaka, ini akan memberikan hasil demi kepentingan pendapatan rakyat. Dari Medan, Sumatera Utara, reportase.tv, jendela informasi tercepat.